Pertamanya, marilah sama-sama kita merapatkan syukur kepada Allah. Dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama pada malam yang berbahagia ini. Apabila gendang pilihan raya telah pun diisytiharkan, iaitu 29 hari bulan penamaan calon, 12 hari bulan pula merupakan hari pembuangan undi. Artinya, kita nak memilih pemimpin di negeri Selangor ini. Walaupun ini merupakan pilihan raya negeri, tetapi dia mempunyai kesan yang besar kepada politik Malaysia. Ia adalah merupakan satu referendum rakyat daripada negeri Selangor untuk menghantar satu signal yang jelas kepada kepimpinan negara pada hari ini, yang semua orang makruf tahu kepimpinan pada hari ini yang tidak mempunyai hala tuju. Saya berjumpa juga dengan kawan-kawan daripada PMX sebut benda ini. Dan mereka pun aku. Kalau Tun Mahathir dulu, dia ada wawasan 2020. Soal berjaya tak berjaya, soal lain. Ada. Kemudian pula, zaman dia naik pula kali kedua, ada wawasan kemakmuran negara. Madani ini bukan wawasan. Dia hanyalah sebagai tagline slogan dia. Dan hari ini dah macam-macam orang sebut. Kerajaan mahal dah ni. Macam-macam lah dia jadi. Mek dah ni pada dia. Tuan-tuan, saya ingin memetik sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan tentang berkenaan dengan soal pemimpin ini. Yang diwayatkan daripada Auf bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda bersabda, khiyaru a'immatikumul a'immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikum الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم أو كما قال. Nabi kata sebaik-baik pemimpin ialah الذين تحبونهم, pemimpin itu sayang kepada mereka, kamu sayang pada mereka. Yakni rakyat ni sayang kepada dia. Wa yuhibbunakum, dan dia pula sayang kepada kamu, yakni rakyat dia. Wa yusalluna alaikum, dan dia berdoa untuk kamu. Kamu pula wa tusalluna alaihim, kamu pula berdoa kepada dia. Wa syirru a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin ini. Alladzina tabghadunahum, iaitu kamu marah kepada dia.
Wa yabghadunakum, dan dia juga marah kat kamu. Wa tal'anunahum, dan dia juga melaknat. Kamu juga melaknat dia, marah kat dia. Wa yal'anunakum, dan dia juga marah, cerca kamu. Ini Nabi sebut berkenaan dengan pemimpin. Kalau disebut pemimpin ni, tuan-tuan, kita khadam. Khadam kepada rakyat. Kita ni merupakan orang yang menjadi pemudah cara untuk rakyat. Kerana kita dibayar gaji, bayar elang. Kalau jadi menteri, kami dulu pernah jadi menteri. Ada driver, ada kereta. Sebab tu, tujuan dia apa dia? Kita fikir macam mana untuk nak memudahkan rakyat. Tu tujuan dia. Tidak berdosa. Sebab tu kita kena fikir. Maksudnya kamu ni dibayar gaji. Dibayar elang. Daripada taxpayer. Daripada cukai yang tuan-tuan bayar. Sebab itulah, terutama zaman Tan Sri Mahidin Yassin, waktu naik menjadi Perdana Menteri, ketika itu berlaku 3 krisis yang tak pernah berlaku dalam sejarah. Krisis politik, ya, biasa. Krisis ekonomi, biasa. Tetapi yang ketiganya ialah krisis kesihatan. Ini yang pertama berlaku, tuan-tuan. Di dunia, bukan Malaysia. Kita tak ada lah orang kata TOR kita, TOR kita. Kita nak rojok siapa, nak konsultnya siapa dia. Masing-masing pandai sendiri lah. Atas kebijaksanaan, pegawai-pegawai kesihatan kita, pakar-pakar kesihatan kita. Mereka memberikan pandangan sebagainya. Setiap hari anggota kabinet mesyuarat. Nak fikirkan, daripada berlaku lockdown, rakyat tak ada kerja, macam mana nak buat? Beri insentif. Beri duit. Ambil macam-macam. Sebab itulah nasib baiklah berlaku COVID ni, tuan-tuan, ketika Perikatan Nasional memerintah berkuasa. Ketika Tan Sri Mahyudin Yassin menjadi Perdana Menteri. Kalau tidak sebelumnya, tak ada apa. RM30. Ada RM30 yang nak bagi kita. Sebab tu, tuan-tuan yang saya hormati sekali, inilah pemimpin. Oleh itu, kita bila menjadi pemimpin ini, ini tugas kita. Kewajipan kita. Yang tuan-tuan nak pilih 12 hari bulan ini benar dia. Macam mana pemimpin dia nak supaya nak fikir macam mana untuk nak menyenangkan rakyat. Dia kena cari formula dia. Tugas dia yang awak pemimpin. Pemimpin ni nak masuk syurga pun mudah. Nak masuk neraka pun mudah. Pemimpin mulia. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, sab'atun yauma la zilla illa zillu. 7 golongan yang waktu itu tak ada pelindungan. Atas dunia ni kita panas, kita ada payung. Kita panas, kita boleh berlindung. Di bawah bangunan. Ada aircon, ada kipas. Akhirat tak ada. Antara 7 golongan tadi ialah Nabi sebut. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang pertama sekali ranking dia. Kemudian hak orang duk zikir itu nombor 7. Rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Laki-laki yang duduk menangis sampai basah pipi dia. Nak menunjukkan pemimpin ini penting. Dan mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk nak menguruskan rakyat. Dan kita hendak supaya pemimpin ini, sepanjang Nabi sebut, khiyaru a'immatikum, sebaik dari kalangan kamu, pemimpin-pemimpin kamu, iaitu pemimpin yang macam mana?
alladzina tuhibbunahum, kamu sayang dia. Ini yang kita nak. Jadi apabila kita jadi pemimpin, orang tak sayang dekat kita, kalut sikitlah. Sebab itulah macam di Selangor. Selangor ni tak boleh duk bangga. Jangan duk bangga dia kata Selangor lebih maju daripada Kedah. Dia tak boleh beza Selangor dengan Kedah. Awak tak boleh banding antara apple dengan orange. Selangor ni siapa memerintah pun dia maju. Dulu UMNO memerintah dulu, maju. Macam juga Pulau Pinang, waktu gerakan BN memerintah, maju. Selangor, siapa memerintah, maju pasal apa? Syarat nak maju daripada dia. Pertama ada airport. Kita ada TLIA. Selangor. Syarat nak maju, nak buat industri, heavy industry. Ada apa dia? Pelabuhan. Kita ada Port Klang. Jalan raya, elok. Ada belakang, syarat-syarat untuk orang nak mari, nak meniaga sini, elok. Cukup lengkap. Siapa tadbir pun insyaAllah maju. Kalau kita tadbir lagi maju lah. Di belah Kelantan, Terengganu, dia tak libat heavy industry. Siapa nak tanggung kos yang tinggi, nak bawa barang-barang nak ekspor yang agak jauh dengan pelabuhan. Jauh dengan airport. Jalan raya yang tak lengkap sebagainya. Lepas tu dia tak boleh nak bangun. Dia kata Sanusi mari belajar dengan Selangor. Tak boleh tu. Walau bagaimanapun, Datuk Si Sanusi ada dia punya wawasan dia. Dia nak menjadi Kedah yang hebat. Sesuai dengan badan dia berbesar, otak dia berbesar, fikiran dia berbesar, wawasan dia besar. Dia nak jadi sebagai satu game changer kepada perubahan, terutamanya kalau dia kata Kedah ini majunya di sebelah Sungai Petani, belah Alustar, tapi di sebelah timur ni agak kurang. Belah Padang Terap, Sik, sebelah Baling, Kulim. Sebab tu bila dia ada kemajuan sini, cara tak langsung akan berlakunya leverage ataupun spillover. Lambakan ekonomi itu akan berlaku secara menyeluruh di Kedah. Itu wawasan dia. Tapi apa boleh buat? Hak yang nak minta tak lulus. Dia kata ini bukan program dia. Bukan dia punya pencetusan. Ini daripada Menteri Besar dulu. Cuma dia hanyalah melanjutkan saja. Nak buat benda tu. Tanggungjawab dia bukan soal untuk menteri. Dia kata tak apalah, bagi PMR rasmi pun tak apa. Asalkan projek itu dia konsen. Dia bersetuju untuk membenarkan saja. Itu saja. Dia lebih meletakkan soal patriotik, soal tanggungjawab dia kepada rakyat Kedah. Tapi itu pun tak diizinkan. Apa macam mana? Bukan tak ada wawasan. Sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Dalam hal seperti begini, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, adakah seorang muslim itu penakut? Nabi kata, ya. Seorang muslim itu seorang yang penakut. Walaupun kadang-kadang dia baik, sebagainya dia penakut. Nabi dengar ceramah penakut, ada itu, dia tetap muslim. Dia sokong tapi dia takut nak hadir. Biasa penakut. Sebab itulah Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ. Allah Ta'ala uji kita pertama daripada dia, iaitu takut dulu. Kalau kita dapat lawan takut, insyaAllah kita boleh hadap soal jua lapar. Kita boleh lawan. وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ. Harta kita kurang. Takut ni kalau boleh lawan, insyaAllah yang lain tu mudah. Tapi kau mana pun Nabi kata, ya, seorang muslim itu walaupun dia penakut, dia muslim. Kemudian Nabi ditanya lagi, apakah seorang muslim itu seorang yang bakhil?
Ya. Nabi kata ya. Dia juga merupakan seorang yang bakhil. Walaupun kadang-kadang dia Muslim yang baik, tapi dia kedekut. Tapi bila Nabi tanya lagi, adakah seorang Muslim itu penipu? Nabi kata, tak. Seorang Muslim ni dia tak boleh tipu. Ini bukan sifat yang ada kepada seorang Muslim. Bakhil dia, penakut dia, penipu tidak. Sebab tu kita nak mengingatkan kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang duk memerintah pada hari ini. Apabila permulaan mereka bila pegang kuasa tu, dia permulaan yang tak elok dah. Apabila mereka ini tak tunai janji yang mereka wawarkan, maka ini permulaan yang tak baik. Awal-awal lagi, apabila dia sendiri pegang Perdana Menteri, dia sendiri pegang Menteri Kewangan. Ini dia letak dalam manifesto dia. Ini yang mereka duk perjuangkan. Saya ingat waktu saya menjadi ahli parlimen ketika Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri waktu tu. Allah lonyai dia kata kat Datuk Najib. Bila Datuk Najib ni dia pegang Menteri Kewangan dan juga pegang apa Perdana Menteri. Macam-macam penghinaan sebut. Kata depan-depan kepada Datuk Seri Najib, Tun Razak ketika itu. Mereka kata tak boleh, negara nak maju kita kena pisahkan antara Perdana Menteri dengan Menteri Kewangan. Kau tidak akan berlaku kes macam-macam. Punca YNDB kononnya dakwaan mereka kerana Perdana Menteri lah juga Menteri Kewangan. Tiba-tiba apabila mereka jadi pemimpin, dia Perdana Menteri, dialah juga Menteri Kewangan. Jadi bila yang ni pun orang dah down dah. Sebab tu tuan-tuan, saya pun peringat juga dengan pimpinan Perikatan Nasional. Jangan kita pula mengulangi kesilapan yang ada kepada dilakukan oleh Pakatan Harapan. Kita nak janji tak boleh dalam bentuk populis. Tak boleh. Saya masih ingat ketika waktu manifesto dalam PRU 14 dulu. Terengganu. Waktu tu saya jadi pengerusi untuk nak semak manifesto daripada negeri-negeri. Terutama negeri target kita lah, Kelantan, Terengganu, Kedah waktu tu. Dibentang oleh Terengganu. Tak ada puluh lah janji-janji manifesto tu. Bila bentang bagus semua, cantik semua. Nak bagi untuk rawatan percuma, bagi kelas 3, bagi lesen mutu kan. Nak bagi tanah. Sama soalannya, bagaimana revenue income? Pendapatan yang kamu nak dapat. Oh, dia pun tunjuk, okey boleh. Yang kedua saya tanya, adakah mengambil kira yang kita tak akan dapat royalti? Ini perbelanjaan asli kita. Ya, walaupun tanpa dapat royalti kita boleh janjikan. Okey, lulus. Kita tak nak kita populis. Tiba-tiba bila kita menang, kita tak mampu untuk kita nak buat. Sebab tu bila dia permulaan yang tak baik, maka akhirnya dia buat apa benda pun orang tak percaya dah. Walaupun dia kata betul pun orang tak percaya dah. Ini bahaya bila kita ni mula dengan tak betul. Bila awak dulu lain, cakap lain, buat lain, akhirnya orang sudah hilang krisis keyakinan dalam soal ini. Maka tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di antara benda-benda yang kita tengok ajaib jugalah apabila pemimpin-pemimpin UMNO hari ini sudah mengatakan bahawa sebenarnya seru ajak ahli-ahli UMNO sokong calon DAP. Kita tak boleh terima tuan-tuan. Ini di antara benda ajaib di dunia yang setara dengan tembok besar negeri China. Macam mana UMNO kempen ahli dia supaya boleh sokong calon DAP? Bak lawan DAP ni tuan-tuan, hebat.
akidah perjuangan UMNO ni kuat di berdepan. Bab berlawan ni dengan DAP. Semangat nasionalis Melayu dia hebat tu. Ya. Begitu juga dengan DAP. Ajak ahli-ahli DAP untuk sokong calon daripada UMNO. Ini pun benda pelik juga. Sebab itulah yang menjadi pemberontakan di peringkat bawah ni tadi. Pemberontakan bawah. Mereka rasa tak puas hati dengan apa yang berlaku. Danlah juga menjadi peluang. Saya berjumpa dengan mereka, saya kata, marilah. Tinggallah, cukuplah. UMNO yang ada hari ini bukan UMNO yang dulu. Lebih-lebih lagi zaman Datuk Sri Zahid Hamidi hari ini. Yang memerintah Malaysia hari ini Zahid dengan Anwar saja. Bukan kerajaan perpaduan pun. Tak padu lah. Yang betul-betul padunya Anwar dengan Zahid je. Sama-sama saling-saling tolong-menolong. I help you, you help me. Aku tolong kau, kau tolong aku. Cikgu dengan anak murid. Tak lebih daripada itu. Sebab itu kita katakan tadi ialah supaya kawan-kawan kita dari kalangan UMNO tinggallah. Cukuplah. Kita tak boleh marah juga dengan orang tua-tua dulu. Maknanya saluran satu ni ikut UMNO. Tak boleh marah kat mereka. Sebab mereka beranak-beranak tu, beranak-beranak keluar daripada perut mak dia, tengok laman keris telanjang dekat pintu dia. Saya tak boleh marah. Sebab saya tak apalah. Saya beranak dalam tu nipah Datuk Seri lah. Tak boleh marah. Sebab tu pada mereka, orang-orang Melayu dulu mereka anggap Allah Rasul UMNO. Lepas Rasul tu UMNO. Mereka anggap UMNO sebagai tempat untuk nak menjadi perjuangan mereka, wadah perjuangan mereka. Ketika itu UMNO di ketuai oleh cikgu-cikgu, guru-guru sekolah Melayu yang membawa suara orang-orang kampung. Kerusi yang paling panas dalam persidangan Agong UMNO ialah kerusi Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Kementerian Pelajaran. Yang dipegang, pernah dipegang oleh Tun Mahathir, pernah dipegang oleh Tun Gapal Baba, Tun Musa Hitam. Dipegang oleh apa nama Tun Razak. Kursi ini kursi panas. Karena para perwakilan membawa suara hati rakyat peringkat bawah. Menyuarakan berkenaan tidak cukupnya guru. Kekurangan prasarana, pembangunan yang tak elok di kampung. Itu dulu. Maka sebab itu, makin lama makin terhakis identiti perjuangan UMNO. Lebih teruk lagi apabila mereka boleh bersekongkol dengan DAP. Mereka tinggalkan PAS, tinggalkan Bersatu. Padahal kita ni tuan-tuan, kita arahkan jentera kita dalam PRU ke-15. Waktu pilihan raya baru ni. Musuh kita ialah Pakatan Harapan, bukannya UMNO. Kita sedar lepas PRU nanti mungkin ada post coalition. Sampai kat begitu. Saya masih ingat saya terlibat tak akhir kita berjumpa di Putrajaya. Saya, Datuk Taqiyuddin, Datuk Tuan Ibrahim, Dr. Samsuri. Jumpa dengan pimpinan, berapa orang pimpinan UMNO. Ada 27 kursi kritikal, antaranya Shah Alam juga. Kursi kritikal ni kita kata 27 kursi. 17 ambil kat BN UMNO. 10 bagi PAS. PAS dengan Bersatu bagi 2. Tempat ini tempat yang kita nak, tak nak berlaku pertandingan 3 penjuru. Kalau Bersatu bertanding, PAS bertanding, UMNO tak bertanding. Kita nak selamatkan lagi. Oh, mereka kata apa? Tak, kajian kami menunjukkan 70%, 27 kursi ini kami menang. Apa macam mana? Okeylah, tak apalah. Dan apa-apa, tak teman-teman kawan juga. Kita kata apa? Kita kata, okey.
lepas pilihan raya, insyaAllah kita berjumpa balik. Itu bentuk pelajaran. Okey, apa yang berlaku? Sanggup meninggalkan kita. Mereka kata kami PAS yang boleh terima. Bersatu tak boleh terima. Saya kata, bersatu ni apa marah tak marah pun. Kurang-kurangnya bersatu tu menyelamatkan kamu menjadi pemangkang. 22 bulan UMNO jadi pemangkang Azabun Alim tau. Teruk, kami PAS ni biasa jadi pemangkang. Kami boleh makan teh, tarik sikit upang, apa 12 ringgit punya teh. Kami bukan, lifestyle kami biasa saja, tak ada apa. Kuang-kuangnya UMNO bersatu menyelamatkan apa? Menjadi kerajaan, duduk dalam kerajaan. Hampa pun nak mula ceramah atas lori sayur. Kami dah lama dah. Lori sayur, dalam hutan getah, hutan kelapa sawit, nyamuk, lalat semua ada. Kan biasa dah hampa pun nak belajar 22 bulan. Bila nak naik petas pun kena pegang atas tu. Terkorban lah. Tak apa. Tak ada masalah. Kalau nak fikir nak marah ni, kami PAS marah kepada UMNO. Kalau fikir marah, apa UMNO tak buat kapas sepanjang 60 tahun. Tapi kita lupa. Kita buka buku baru. Sebab tu tuan-tuan yang selamat sekalian. Kebetulan kita tengok. Tak pernah berlaku sejarah UMNO tak tani kot syahalak. Tiba-tiba kali ni UMNO tak bertanding. Mimpi UMNO tak malu kah anak cucu besok? Kamu kata dulu, kamu apabila duduk dengan kami, kamu nak jadi abang besar, tak apa. Kami jadi abang kecil. Kamu abang long, kami abang lek. Tak apalah, tak ada masalah. Sekarang kamu duduk dalam Pakatan Harapan, apa jadi? Oh, kamu puji. Pasal apa DAP ni tak bermuka-muka? Ha, padan muka. Ni mimpin UMNO buat kenak pada ahli UMNO. Sebab tu mesti ada berlaku salah protes. Tak apalah, kamu nak bekerja dengan Pakatan Harapan, undi beri kepada calon Perikatan Nasional. Tak apa. Yang penting undi. Kita hendak. Yang paling baiknya, tunjuk teruslah takut apa. Zaman ni bukan zaman Eden. Zaman Eden. Zaman kezaliman sebagainya. Tak ada masalah apa kamu keluar pun. Daripada UMNO. Sama ada untuk dengan bersatu atau dengan PAS ke Perikatan Nasional ke, tidak ada masalah. Ini harapan saya. Sebab tu tuan-tuan semua, kita nak pastikan bahawasanya Parlimen Shah Alam ini menyumbang kepada dua dun kemenangan kita untuk mentadbir di Selangor, insyaAllah. Dun Kota Anggrek dan juga Dun Batu Tiga. Ini tuan-tuan mesti menyumbang. By hook, by crook, dua dun ini kita nak menang. Hak yang Dun Kota Raja, dia berfikirlah macam mana nak menang Dun Tiga pula. Tiga dun dia. Hak yang Kelang pula kena fikir pula. Untuk mencukupkan syarat kita bagi mentadbir di negeri Selangor pada 12 hari bulan nanti. Dan mengikut mood yang ada, insyaAllah. Yang keadaan yang berlaku, kita tengok hari ini momentum lagi hebat lagi berlaku. Lepas kita tengok kes yang tadi huraikan tadi. Kenaan dengan Datuk Sianok, Datuk Seri Sansi Jonek. Sansi Jonek. Datuk Seri apa Sanusi Maknok. Dah tentulah kita dapat lihat makin lagi orang-orang hari ini pun agak grup-grup reformasi hari ini pun dah marah dah. Awak cakap lain, buat lain. Sebab itu tuan-tuan, China hari ini pun, India insya-Allah dah ada perkembangan baik. China hari ini pun sudah berlaku tashkik ragu. Sebab apa? Sebab dulu kamu benci sangat kepada UMNO. Kan kamu bercium, kan cakap belaga pipi, belaga mulut dengan UMNO. Cina marah. Dulu kau marah sama Najib, marah Zahid. Jangan sokong PN. Undi PN dapat UMNO. Undi PN dapat Zahid. Sekarang, undi PH dapat Zahid. Cina dah marah. Cina pun ada harga diri. Sebab tu kita dapat lihat Ling Guan Eng cuba main isu ini. Sebab tu kita minta supaya pihak dakwah cepat-cepat. 50 report polis ni buat terhadap Ling Guan Eng yang mengatakan kalau Perikatan Nasional memerintah, habis semua tokong-tokong kita hapuskan.
Ini satu kenyataan yang biadab yang dikeluarkan oleh pengurusi DAP. Batu kena ambil tindakan. Inilah orang panggil darabani wabaka, syatamani washtaka. Dia pukul aku, dia pergi mengadu ke orang, kata orang tu pukul dia. Syatamani washtaka, dia caci aku, dia pergi mengadu ke orang. Dia kata kawan tu caci dia. Inilah orang panggil lanun, hamad lanun. Sebab tu tuan-tuan, dia pemain cuba main tu pasal apa. Dia tahu, dia tak main show ni. Orang Cina hari ni semakin nak dekat dengan Perikatan Nasional. Mungkin mengambil sikap tak keluar mengundi. Protes, tak nak guna ni punya pemimpin. Tipu, cakap tak selama wikir. Cina pada maruah, ada harga diri. Cina yang bermoral, Cina ada akhlak. Mereka tak boleh terima kepimpinan seperti begini. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya kata itulah yang saya dapat sampaikan pada malam ni. Besok saya pun nak bertolak ke Terengganu. Ada mesyuarat malam pula, ceramah di Besut. Kemudian pergi ke Alustar pula malam. Mak ni kita ada mengajak perdana. Saya pun kadang nak naik helikopter juga. Tapi tak ada siapa nak pergi helikopter lagi dah. Ni masalah ni. Tunggu Haji Halim dengan Pak Khairul tak bagi kunci. Tak bagi kunci lagi. Ada dah dia kata kunci tak bagi dia. Jadi itu. Itu. Ha? Hanya hitam dia tukar. Ya, dia buatkan. Tukar hitam boleh pakai senang. Itulah saja tuan-tuan. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Perikatan. Nasional. Perikatan. Nasional. Perikatan. Nasional. Selangor. Nasional. Selangor. Nasional. Selangor. Nasional.